Allah sampaikan dalam Al-Quran juga, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Upaya perdamaian ini kadang, kalau kita dapatkan ada di suatu kelompok masyarakat, banyak cerai-berainya, banyak pengelompokannya, itu tidak perlu untuk heran. Tapi yang kita herankan, kenapa tidak ada upaya untuk mendamaikan? Ini yang menjadi masalah. Kita beda pendapat, Mak Matalah kunut medem bedanya. Kan Mak Matalah mak terang kan? Beda Mak kunut tagai, tiroh gerak jaroh, tiroh nak gerak jaroh. Nyan kan ikhwan lun ya. Mudah medem je kan syara lun. Imam Ali saja, tiroh mak parang, belahno mak parang, juga apa? Nyan syara lun, tapi beda barisan. Saudara, jangan mudah sekali mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Mawlidzul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد أحبتي في الله saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dicintai Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali pada maghrib yang mulia ini, sambil kita menantikan solat Isya, kita niatkan solat, menantikan solat Isya, kita niatkan i'tikaf bersama, juga kita meniatkan menuntut ilmu. Di sini Allah izinkan kita bertemu kembali di Masjid Baitur Rahman Loksemawe, ya, Loksemawe Aceh. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kami selama sepekan melaksanakan safari dakwah di Jabodetabek, daerah Jakarta, Bekasi, dan juga daerah Jawa Barat, beberapa tempat. Ini juga sungguh sangat menggembirakan kondisi pada saat kita memakai waktu antara maghrib dan isya. Itu adalah waktu yang sangat efektif sekali untuk sejenak kita selesaikan urusan dunia kita sebentar, kita duduk di masjid Allah sambil kita beristirahat, sambil kita belajar, sambil kita i'tikaf, sambil juga menunggu dua solat berjamaah di masjid. Kalau-kalaulah tadi siang enggak sempat zuhur di masjid, atau enggak sempat asar di masjid, maka maghrib dan isya ini kita jaga bersama di masjid, sambil kita berjumpa juga bersama dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, menjalin silaturahim bersama. Ini waktu yang sangat bagus dan tepat sekali untuk kita jaga maghrib dan isya itu untuk kita berada di masjid. Sangat besar rahmat Allah bagi kita kalau Allah berikan keluangan waktu ini, ya, tanpa kita menyalahkan kalau memang ada sebahagian saudara kita di luar sana yang memang mereka tidak berkesempatan. Maka bersyukurlah pada kita-kita yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita bisa duduk rehat tenang sejenak barang satu jam ke depan. Sudah dua solat, sudah ada i'tikaf, sudah juga kita menuntut ilmu bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membahas tentang kitab
Al-Isyarah ila Madhhab Ahli Al-Haq yang dituliskan oleh Abu Ishaq Al-Syirazi. Kita berada di bagian akhir kitab ini, bagian tentang apa yang diperdebatkan pada zaman beliau itu pada abad ke-5 Hijriah dulu, tentang masalah status bagaimana kita memahami perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, sampai ada terjadi peperangan di kalangan para sahabat. Itu madhab Ahlul Haq itu bagaimana di situ? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan Ahlul Haq bagaimana menyikapi ini? Apa keyakinan kita terhadap sahabat dalam hal ini? Nah, jadi kitab Isyarah ini itu ditulis adalah untuk menjawab permasalahan dalam masalah akidah yang itu diperdebatkan atau itu diperbincangkan, yang sebahagian golongan dalam Islam saling menyesatkan satu sama lain. Itu saja yang menjadi titik pembahasan kitab ini, tentang masalah sifat Allah, tentang masalah kenabian, dan juga sekarang masalah imamah atau kedudukan perhubungan antara para sahabat satu sama lain yang mereka pernah berperang dulu. Sebahagian golongan daripada umat Islam ada yang menganggap para sahabat nauzubillah ada yang kafir, ada yang menganggap sudah maksiat kepada Allah dengan terjadinya peperangan tersebut. Nah, sekarang bagaimana Ahlu Sunnah Ahlul Haq menyikapi hal ini, dan kita lihat bagaimana Imam Abu Ishaq Al-Syirazi menjelaskan bagaimana pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah yang merupakan Ahlul Haq. فَإِنْ قِيلَ أَخْبِرُونَا بِمَا جَرَى بَيْنَ عَلِي وَمُعَوْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْحَقُّ مَعَ مَنْ كَانَ مِنْهُمَا. Kalau ditanya, kata Abu Ishaq rahimahullah ta'ala, kalau ditanyakan, kabarkan kepada kami tentang apa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, itu kebenaran ada di pihak mana? Di pihak Ali kah atau di pihak Muawiyah? Karena kita memahami kebenaran kan cuma satu. Kalau Ali benar, Muawiyah salah. Kalau Muawiyah benar, maka Ali yang salah. Maka sekarang Ahlul Haq, mana ini? Mana yang harus kita salahkan? Nah, yuqalu lahum, Abu Ishaq menjawab, yuqalu lahum ikhtalafan nasu fi dhalika, faminhum man qala al-haqqu kana ma'a Ali liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyun alal haq wal haqqu ma'ahu haisudar. Abu Ishaq mengatakan bahwa dalam hal ini ikhtalafan nas, ada beda pendapat tentang siapa yang benar dalam masalah Ali dan Muawiyah. Ikhtilafan nas, berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau beda pendapat, ya katakan beda pendapat. Becok sebuah pendapat, kum leju, be. Itu tidak ilmiah namanya. Kalau yang beda pendapat, katakan beda pendapat. Pendapat yang pertama, kata Abu Ishaq, adalah ada yang berpendapat al-haqqu kana ma'ali. Yang benar itu adalah bersama, kebenaran itu bersama Sayyidina Ali. Karena apa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aliyun alal haq. Ali itu berada di atas kebenaran. Wal haqqu ma'ahu haisudar. Dan kebenaran itu akan terus bersamanya kemana saja. Itu pendapat yang pertama, menganggap kebenaran tetap bersama Ali karena memang ada legitimasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu bersama dengan Ali. Satu. Yang kedua, wa minhum man qala inna kulla wahidin minhuma kana mujtahidan musiban liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mujtahidin musibun. Pendapat yang kedua, kata Abu Ishaq, adalah kedua-duanya benar. Karena kedua-dua mereka, yaitu Ali dan Muawiyah rahimahullahu taala, ini adalah kedua-duanya berijtihad. Ijtihad mereka ada landasan kebenarannya, ada dalilnya, ada hal yang membenarkannya. Maka kalau kedua-duanya berijtihad, maka setiap mujtahid itu musib, akan ada ganjaran kebaikan bagi mereka. Ini pendapat yang kedua. Yang kedua, kullu mujtahidin musib, setiap mujtahid itu adalah ada kebenaran bersama dengannya.
Wa annahuma lam yakhtalifa fil usul wa innama ikhtalafa fil furu' ka ikhtilafi Syafi'i radhiyallahu anhu wa Abu Hanifah. Kemudian alasan yang kedua, bahwa pendapat yang kedua ini, alasan yang keduanya apa? Bahwa perbedaan antara Ali dengan Muawiyah itu ikhtilaf fil furu'. Perbedaan pendapat pada masalah furu'. Furu' itu bukan masalah usul, bukan masalah akidah, tapi masalah furu'iyah, masalah amalan, masalah praktek semua amalan. Nah, sebagaimana perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah beda mazhab. Beda, perbedaan mereka itu pada masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masalah akar, bukan masalah pondasi akar, bukan, tapi masalah usul, masalah furu'. Maka Ali dan Muawiyah berbeda pendapat juga pada masalah yang furu'. Beda pendapat apa? Terletak beda pendapat antara Ali dengan Muawiyah setelah meninggal Utsman. Meninggal Utsman, itu yang dibaiat adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Ya, kita akan lihat di sini. Banyak yang membaiat adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Tapi yang terjadi kemudian, Muawiyah yang dulu dititahkan oleh Utsman bin Affan di Syam, ya, pada saat itu, beliau melihat kebijakan Ali yang pertama semestinya adalah menuntut darah Utsman bin Affan. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan itu yang harus diselesaikan dulu. Karena Utsman bin Affan dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang membunuh adalah sekelompok pemberontak di Madinah. Ya, sampai dikepung Utsman bin Affan, rumah beliau itu dikepung berhari-hari sampai beliau terbunuh di rumah beliau. Ya. Nah, ketika Ali menjadi khalifah, beliau tidak mengusut masalah siapa pembunuh Utsman bin Affan. Kebijakan beliau tidak mengusut itu. Sedangkan Muawiyah di Syam menuntut agar yang pertama diselesaikan adalah siapa pembunuh Utsman. Jangan yang lain dulu. Ini khalifah dibunuh, pembunuh itu harus diselesaikan dulu. Ali tidak demikian. Ya kan? Ini kan beda pendapat dari sisi, dari apa yang harus pertama dilakukan oleh seorang khalifah. Ini letak perbedaan pendapat mereka pertama. Ini masalah furu', berarti bukan masalah usul. Maka kita tidak bisa saling mengkafirkan. Oh, Ali kafir, oh Muawiyah kafir. Apalagi seorang seperti Khawarij. Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan semuanya. Yang memperang mendung kafir. Ya. Jadi ini bukan masalah akidah. Nah, faminhum man yaqul innal haqqa fi jihatin wa innal mukhalifa fi tilkal jihah mukhti lahu ajrun la annahu khata' yuaddi ila kufrihi wala fisqihi liqawlihi alaihi salatu wasalam man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Pendapat yang ketiga lagi apa? Ini ada pendapat tiga, ada empat ini. Pendapat yang ketiga adalah innal haqqa fi jihah wa innal mukhalifa fi tilkal jihah mukhti'un lahu ajrun. Yang benar itu ada satu sisi, yang benar satu orang, yang satu lagi salah. Pendapat yang nomor dua tadi, ya, mengatakan kedua-duanya boleh jadi benar. Pendapat yang ketiga, yang benar satu pihak, pihak yang satu lagi salah, tapi pihak yang salah ini dapat pahala juga. Ya, dapat pahala juga. Kenapa? Karena salah dalam berijtihad. Orang yang salah dalam berijtihad mendapat pahala di dalam Islam. Sebagaimana kata Nabi, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa yang berijtihad benar dapat dua pahala, yang berijtihad salah satu pahala. Ini pendapat yang ketiga. Nah, masalah Ali dan Muawiyah.
Wa minhum man yaqulu kullu minhuma musibun lil khairi wa hamalu amri Muawiyah wa Ali radhiyallahu anhuma ala dhalika wa dhalika anna Utsman bin Affan radhiyallahu an kana al khalifa wa habra ibnu ammi Muawiyah fa qutila mazluman wa uliya ba'da al khilafa Ali radhiyallahu anhu fa ja'a Muawiyah wa talamu bidamihi fa qala Ali radhiyallahu anhu man qatala Utsman fa qama al khulafa kulluhum fa adda ijtihadihim ila tarkihim dhalika al yawm. Nah, pendapat yang keempat adalah kullu minhum minhuma musibun lil khairi. Kedua-dua mereka itu benar. Kedua-dua mereka adalah benar karena kedua-duanya menginginkan kebaikan. Nah, kita lihat. Ini semua pendapat dalam Ahlul Haq, Ahlus Sunnah sendiri. Empat pendapat dalam mazhab Ahlus Sunnah tentang masalah Muawiyah dan Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Kita lihat sejarahnya adalah setelah Khalifah Ali memimpin, pada saat beliau memimpin itu di Madinah para pemberontak sudah kuat. Pemberontak ini datang ke Madinah dari banyak penjuru negeri, bahkan dari luar kota Madinah, karena mereka tidak rela dengan kebijakan-kebijakan daripada Utsman bin Affan, ditambah lagi dengan musuh-musuh Islam hasil daripada penaklukan kota-kota besar di luar Persia dan yang lain-lain sudah ditaklukkan daerah Irak. Mereka yang baru ditaklukkan itu kan masih panas. Itu belum takluk muslimin betulan, musuh lebih banyak. Setelah kita taklukkan suatu negeri, emangnya mereka takluk dengan begitu saja? Mereka pasti panas. Nah, ini jadi dari luar datang, bagaimana supaya menggoyangkan kekhalifahan Utsman bin Affan. Ditambah lagi Utsman bin Affan pada saat itu sahabat-sahabat besar yang masa Umar bin Khattab beliau enggak izinkan keluar dari Madinah, Utsman bin Affan gebi izin sahabat-sahabat besar itu untuk boleh keluar dari Madinah pergi ke seluruh penjuru dunia. Masa beliau, beliau izinkan. Masa Umar hanya dikit. Sahabat-sahabat Nabi yang toto, yang besar-besar ini enggak boleh keluar, semua di Madinah. Jadi Madinah lebih terjaga. Masa Utsman gebi ja para sahabat mandum untuk ja ke Mesir kah, Persia kah, semua daerah yang ditaklukkan boleh pergi para sahabat. Dengan alasan Utsman apa? Utsman alasan beliau bahwa supaya para sahabat mengajarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Baik Islam cuma ditepu oleh orang Madinah. Karena ubawa Islam kan para sahabat. Semua itu akar Islam pada saat itu para sahabat itu, ketika mereka pergi ke penjuru dunia, akhirnya Islam tersebar di seluruh penjuru dunia pada saat itu. Para sahabat ramai di Mesir, ramai di Irak. Akhirnya ilmu Islam sudah enggak di Madinah lagi. Sejak masa Utsman bin Affan, ilmu Islam enggak di Madinah lagi, tapi sudah di seluruh kota-kota Islam. Justru ilmu Islam di Irak, di Mesir itu penting. Kenapa? Para sahabat ketika melihat kondisi masyarakat berbeda di sana, pegun. Itu penting. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana membawa Islam ke masyarakat yang berbeda. Kalau hanya di Madinah saja, ya Nabi pilihnya awal. Sekarang bagaimana para sahabat menerapkan Islam di negeri yang baru? Gimana cara keijtihad para sahabat? Di situ perlu dipelajari kehidupan mereka. Ya, makanya kalau ada yang bilang bahwa asal Islam kan di Mekah dan Madinah, sampai urangnya cuma Mekah Madinah yang betul. Hanya ijtihad para sahabat sudah dari dulu, mereka sudah pergi ke Irak. Banyak murid-murid para sahabat di Irak, banyak murid-murid para sahabat di Mesir, negeri kota-kota Islam di Suriah. Banyak murid-murid para sahabat di sana, ilmu Islam itu menyebar sudah masa Utsman. Itu kebijakan beliau, betul tidak kebijakan beliau itu? Betul, bagus. Tapi kekurangannya ketika nak orang yang pekaru Madinah, Madinah lemah. Kenapa? Pembesar-pembesar sahabat sudah tidak ada lagi. Hana lelina. Jadi kah hana kata orang pegah ya? Dia pegah Utsman memdehkan. Baik nuyu jak mandung. Ya? Para sahabat bah tinggai ramai di Madinah. Mantau pernah orang bata bodohnya. Ya? Begitulah.
Akhirnya pemberontak di situ sampai mereka membunuh Utsman bin Affan. Ali tidak menuntut balas langsung kebijakan beliau. Kenapa? Karena menurut Ali karramallahu wajah, sebagaimana para sejarawan mengatakan, kalau Ali menuntut balas, masalah akan sangat besar. Karena mereka kuat. Karena mereka kuat, masalah akan perang rayu. Menghindari darah, beliau diamkan dulu. Para pemberontak kuat, beliau diamkan dulu. Muawiyah menuntut bahwa khalifah harus pertama bekerja adalah menuntut siapa yang membunuh Utsman itu. Jadi toh yang betul ya. Ketika Ali akhirnya tidak menuntut, dianggap oleh Muawiyah bahwa Ali bersalah dalam hal ini, maka kekhilafahan beliau tidak sempurna. Kenapa? Tidak menuntut hanat pembila darah, tidak mengusut siapa pembunuh daripada Utsman bin Affan. Muawiyah kenapa begitu? Karena ganyan adalah to dengan Utsman bin Affan, nasab. Begitu. Jadi ini kan ijtihad semua dalam masalah kehidupan bernegara pada saat itu, melihat mana lebih didahulukan, mana yang diakhirkan. Nah, di situlah. Nah. Li'annahu la yumkinu qatlu jami'ihim wa khashiya 'ala nafsi aidan ay yaqtuluhu kama qatalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Ali melihat beliau belum mampu untuk menuntut balas, dan beliau juga takut mereka akan membunuh beliau kalau langsung menuntut balas. Nah. Falamma tarakahum dhanna Muawiyah wa ashabahu annahum qad taraku syartan min syurutil imamah, li'anna min syartil imamah istifa'il huquq, fa idza lam yastawfal huquq faqad taraka syartan min syurutil imamah wa batalat imamatuh. Nah. Ketika Ali tidak menuntut balas, Muawiyah menyangka bahwa kekhalifahan Ali itu batal. Kenapa batal? Karena tugas penting khalifah itu adalah memberikan hak kepada orang yang menerimanya. Ini hak daripada Imam Utsman bin Affan tidak diberikan oleh khalifah. Berarti tugas khalifah ini tidak benar, syaratnya tidak sesuai, akhirnya dianggap sebagai khalifah dengan yang batal, tidak sempurna. Wal asru labudda min imam fa'aqadu li Muawiyah bihadzal ijtihad fa kullu wahidin min huma kana mujtahidan musiban. Maka oleh karena itu kedua-dua mereka kita anggap berijtihad dalam masalah politik mendamaikan negeri pada saat itu. Mereka menginginkan mendamaikan kondisi umat Islam pada saat itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi bukan makna mereka ingin berperang satu sama lain, tidak. Ya. Sama sekali tidak ingin berperang satu sama lain. Ya. Buktinya apa? Wa dalil ala annahu lam yajri bainahum ma yuaddi ila al-kufri wal fisq anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kana idza qatala kufar yudhiru farh wal istibshar wa fi halati qitali li Muawiyah dhahara minhu ham wal hazn wa ashrafa ala al qatl fa qala Abu al Hasan kullu hadha bainana ila Allah ashku ujari wa bujari. Begitu juga kata Imam Abu Ishaq al Shirazi, beliau bilang begini, tidak boleh sama sekali kita menganggap ada yang fasik di antara Muawiyah dan Abu Sufyan ataupun di antara dua kelompok itu. Apalagi kita menganggap ada yang kafir, tidak boleh. Kenapa? Dalil pertama adalah Imam Ali ketika terjadi perang antara beliau dengan Muawiyah, Imam Ali itu kalau memerangi orang kafir beliau senang, gembira ketika berperang dengan orang kafir. Tapi ketika beliau berperang dengan Muawiyah pada saat itu dan pengikutnya, beliau nampak bersedih hati dan bermurung. Dan beliau mengatakan, ilallahi ashku bujari wa ajari. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kesedihanku dan juga kemurunganku. Begitulah beliau bersedih hati ketika harus berhadapan berperang dengan saudara sendiri. Nah.
Maka tidak boleh kita mengatakan yang satu kafir, yang satu fasik, tidak boleh. Sebagaimana mungkin orang Syiah dengan mudah mengkafirkan yang diperangi oleh Ali, tidak boleh. Begitu juga orang Khawarij, orang Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan mana-mana pihak pun. Itu Ahlul Haq, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Isa Al-Shirazi, tidak mengkafirkan satu pun di antara mereka. Kemudian Ali pernah berkata, ya laitani mitu qabla hadha bi'ishrina sanah. Ali pernah mengatakan ketika beliau pergi berperang, ya Allah, andai kata aku meninggal 25 tahun yang lalu. Baik sampai lunkalan peperangannya. Begitu, ya. Bukan beliau memerangi kafir, tidak. Kalau memerangi kafir, ya Allah, hidupkan aku 10 tahun lagi, tertuh-tuh-tuh, kupuh kafir itu. Lain cerita. Nyonya, beliau berdoa apa? Berdoa, ya Allah, ya, andai kata aku mati 25 tahun sebelum ini, jangan sampai deh lun kalon yang lagi-lagi. Ya, masuk kafe tapoh buno yang lun tuan pegah apa baik kau video deh yupoh kafe kapalau. Ya. Adalah kafir yang saya masuk adalah kafir yang memerangi kita, kafir Belanda, lagi kafe Belanda aja mon. Nah, itu dia. Ya. Kemudian Ali pernah memerintahkan juga alla yuttaba muwallin wala yudfafu al jarih. Beliau perintahkan kalau ada pasukan Muawiyah yang yang melarikan diri, jangan ikut, jangan dikejar. Dan kalau ada yang terluka, jangan dibiarkan mereka terluka, tapi disuruh untuk obati. Menya pragafe ya. Ya. Berarti ini enggak boleh, berarti kita ketika melihat dua kondisi seperti itu, enggak bisa dihukum satu kafir, satu tidak boleh. Ahli saya tidak menganggap itu kafir. Orang yang beliau perangi. Maka kenapa hari ini ada pengikut Ali, misalkan orang Syiah mengatakan pengikut Ahlul Bait, pengikut Ali, mengkafirkan orang itu. Kenapa? Ahli saja tidak mengkafirkan. Kenapa kalian mengkafirkan? Waruya ana ba'da ashabi qala law akufaruhum faqala lahum ikhwanuna baghaw alaina. Bahkan ada pengikut Imam Ali, tentara beliau, yang menanyakan kepada beliau langsung. Ini perlu untuk kita perhatikan. Akufaruhum, wahai Imam Ali, apakah mereka itu kafir? Faqal la hum ikhwanuna baghaw alaina. Tidak, mereka adalah ikhwanuna, mereka saudara kita, baghaw alaina, tapi mereka keluar dari barisan kita. Lihat perkataan Imam Ali, ikhwanuna, mereka saudara kita seiman, baghaw alaina, tetapi mereka keluar dari barisan kita. Sudah berperang satu sama lain, mereka memerangi beliau, beliau menganggap itu adalah saudara kita, tapi keluar dari barisan kita. Kalau ada yang melarikan diri, jangan dikejar. Kalau ada yang terluka, obati mereka. Itu dengan siapa? Orang yang memerangi beliau dianggap ikhwan. Maka apalagi yang kalau misalkan kita beda pendapat, Mak Matalah kunut mendeng bedanya. Kan Mak Matalah mak terang kan. Beda Mak kunut tegai. Tiro gerak jaro, tiro hanak gerak jaro. Nyan kan ikhwan lun ya. Mudah mendeng ya kan syara lun. Imam Ali saja tiro mak parang, belahno mak parang, juga pun nyan syara lun, tapi beda barisan. Saudara gerak. Ya. Jangan mudah sekali mengkafirkan orang. Imam Ali saja yang memerangi beliau, ingin membunuh beliau karena gak anggap butuh ina iman awalnya. Beda ijtihad pendapatmu, tapi beliau anggap ikhwanuna, itu adalah ikhwan kami. Maka kalau ada yang terluka, obati mereka. Nyohana merempak mendang, hana senyum leh gara-gara apa? Hana igra aja roh di kunut, atau hana anyan hana awanya hana di kunut. Ya, kan gara-gara ijuk sikit gerawan kan. Kenapa begitu? Saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Kita harus bijak dalam memahami Ahlus Sunnah, bagaimana santunnya kaidah Ahlus Sunnah di dalam menjaga persatuan dan ukhuwah ini.
Kemudian qala Allah taala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Apabila ada ta'ifatan, ini juga didalilkan, artinya Imam Abu Ishaq membuat dalil, ya. Firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau seandainya ada dua kelompok daripada mukminin iqtatalu, berperang. Ini firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, ya. Kalau wa in ta'ifatani minal mu'minin, kalau seandainya ada dua kelompok orang mukmin berperang, ya. Fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah, damaikanlah kedua mereka. Ini firman Allah, berarti mungkin enggak ada dua orang mukmin berperang? Mungkin. Mungkin enggak ada dua orang mukmin silang pendapat? Mungkin, kenapa tidak? Dua orang mukmin, dua kelompok orang mukmin saling berseteru masalah pendapat tertentu? Mungkin. Kenapa tidak? Itu terjadi loh. Perang saja terjadi, belum beda pendapat. Beda pendapat. Tapi firman Allah, fa aslihu bainahuma, perbaiki kedua mereka. Masalahnya sid berseteru terus, perbaiki tidak pernah. Ini yang jadi masalah. Ya. Ikamu pokoknya masjid ro, rudo masjid ro, puga mate-mate, nyung kampung kamu kampung ro, beda kampung. Yang puga-puga dah nali. Nyo bahasa tanyo kampung ino, hoi mulut hana hoi le mulut. Pakar, apa ni nak bukan mulut? Awaknya nak kamu kematalah mencuri kampung. Gara-gara cia kampung hana hoi mulut le. Na ci kampung kamu oi de. Apa hai lu tuan tanya na hoi mulut mentang awak sampingnya hai urut tanya punya mulut kamu hoi kampung lain. Hana hoi mulut le nyo. Katrip kak 20 ton hana hoi mulut. Pakan awaknya itak lu mo tanya macam mana? Pajan ka 20 ton likut ka? Lumo-lumo kamate manyan mentang hana hoi cita pe no halau. Mantang tak pelara hanya tanya. Ya. Kita ada dalam hidup beda pendapat, iya memang. Tapi fa aslihu bainahuma. Bagaimana kita damaikan ini? Itu harus diupayakan. Masalah beda pendapat, iya terjadi. Upayakan perdamaian selalu. Fa in bagat ihdahuma, kalau seandainya salah satu daripada mereka bagat ihdahuma, ya. Alal ukhra, keluar jalur ataupun tidak mau mematuhi untuk perdamaian, hana damai-damai kamu. Oh, mata lelaki damai, hana damai. Ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah, kata Allah. Maka perangilah yang tidak mau untuk mereka berjanji damai sampai mereka takluk dan kembali ke jalan Allah. Karena jalan Allah jalan damai akhirnya, bukan jalan tanya dan mudam-mudam dan menggelang-gelang kan. Ujungnya adalah jalan kita berdamai, berukhuwah bersama. Itu adalah jalan Allah. Kalau ada, maka diperangi sampai mau hidup damai bersama. Hanyut tubit bari, hanyut tubit barisan. Oh, sampai di situ. Nah, di sini diambil fasammahumullahu fi halil qital mu'minin walam yakul wa in ta'ifatani mu'minatun wa kafiratun. Kata Imam Abu Ishaq, kita lihat dalam ayat ini dua orang muslim, dua kelompok muslim yang berperang, Allah menamakan mereka mukminin, tetap orang mukmin, tidak satu kafir satu mukmin. Jadi enggak bisa kalau ada dua orang mukmin berperang entah kenapa beda pendapat, maka itu mereka kafir, itu pasti itu. Tanya yang betul, belah deh bi mana pegah belah wajah kafir? No, tidak bisa. Bisa kedua-duanya mukmin. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, apabila dua orang kelompok mukmin berperang, dalam kondisi berperang kedua-duanya dikatakan mukmin. Bisa. Jadi baik, mudah-mudahan hanya gara-gara beda pendapat kita lempar itu kafir, kami ahlul haq itu ahlu kafir. No, tidak bisa. Dalam berperang saja di sana tetap dianggap iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah beda pendapat. Nyo beda pendapat ulama pina beda pendapat dominan. I urunyo geman ulama dro, urunyo geman ulama dro, maka gara-garanya takkeun kafir. Tidak bisa. Fa aslihu, perlu pada
pada islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, firman Allah. Wasulhu la yakunu illa ba'dal qital, wa in ka wa idza kanat ikhwatu Yusuf aqali anbiya wal anbiya afdal min ashabah yaf'aluna bi Yusuf ma fa'alu bi wa Yusuf akhuhu wa syaqiquhum hasadan fima yata'allaq bi umuri dunya faman nazalat darajatum an darajat la yustab'ad minhum ma jara bainahum minal qatl minal qital aw ghairihi. Nah, di sini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an juga, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Upaya perdamaian ini kadang kalau kita dapatkan ada di suatu kelompok masyarakat banyak cerai-berainya, banyak pengelompokannya, itu tidak perlu untuk heran. Tapi yang kita herankan, kenapa tidak ada upaya untuk mendamaikan? Ini yang menjadi masalah. Kita hidup berkelompok, ya, gampungnya galak, gampung dro, gampung je galak, gampung je. Itu memang secara primitif dari begitu kita memang. Urung PD galak, urung PD, urung dok semawe, galak dok semawe, urung Aceh Raya galak, urung Aceh Raya, kamu dro, kamu dro, mendempet contoh. Kita hidup dalam inkisam seperti itu biasa memang. Tapi yang luar biasa, enggak ada upaya untuk mendamaikan. Ini masalah masyarakat berarti. Kok tidak ada upaya untuk mendamaikan satu sama lain? Kalau lebih besar upaya untuk mendamaikan daripada upaya untuk memisahkan, itu bagus. Orang yang ajak berpisah lebih sedikit daripada yang ajak berdamai. Tapi yang bahaya, lebih banyak yang mengajak pisah daripada mengajak bersatu, berdamai. Ini yang bahaya. Makanya Allah katakan, fa'aslihu baina akhawaykum. Tugas kita, islah antara kedua mereka. Yang bertikai atau berbeda pendapat, yang menjadikan mereka tidak bersaudara. Kemudian Imam Abu Ishaq juga menceritakan kepada kita kisah masalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan saudara-saudara beliau terjadi hal yang kita tahu kan. Nabi Yusuf sampai dibuang, ingin dibunuh, tapi dibunuh dengan cara yang soft, cara yang inilah dibuang ke dalam sumur. Oleh siapa? Saudara kandung beliau. Nah, kalau anak Nabi saja ada terjadi seperti ini, maka bagaimana dengan para sahabat Nabi? Nah, itu Abu Ishaq berdalil di sini juga bahwa ada terjadi dalam hidup perbedaan pendapat sampai gara-gara hasad antara ikhwah Yusuf, antara saudara-saudara kandung Nabi Yusuf, ya. Itu terjadi dalam masalah dunia, hasad. Itu mereka semua anak Nabi loh. Anak Nabi Yakub kan? Anak terjadi yang laginya. Apatah lagi dengan sahabat nah? Para sahabat Nabi. Yang Nabi sudah tidak ada, mereka berurusan dengan urusan dunia yang baru mereka hadapi saat itu. Urusan politik hidup. Terjadi seperti ini tidaklah menjadikan mereka kafir, sebahagian mereka dianggap kafir dan yang lain tidak. Menurut Abu Ishaq menjelaskan tentang masalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Nah, ikhwah Yusuf kita tahu ya, karena mereka hasad terhadap Nabi Yusuf, ya, ada dengki terhadap Nabi Yusuf. Tapi ujungnya seperti apa? Ujungnya mereka semua minta maaf, mereka semua dimaafkan oleh Nabi Yusuf, dan mereka akhirnya bersatu dalam satu keluarga, satu sama lain adalah saudara. Ini yang penting. Jangan sampai hasad terjadi bah menanju, menyematelon bah kumulon baik kerja. Ini yang masalah. Itu yang jadi masalah itu. Ya. Kamu sumpahnya baik aja aku bulun, aku juga aku bulun. Itu yang jadi masalah. Oh, dalam hidup kita ada dengki, ada hasad, maka islah yang harus kita lakukan. Kita lihat ada saudara kita dulu di masjid, misalnya contoh nih, di masjid ya, damai sama-sama katanya. Yang kalau duduk di kedai kopi makan sama-sama, tapi kali ini kalau tengku B masuk pintu ini, tengku A masuk pintu sana. Pokoknya ujung sana, ujung sana. Hanya merempak ni contoh misalnya.
Kalau ada saudara kita, kita yang tahu mereka sedang masalah berdua, itu harus didamaikan. Enggak boleh dibiarkan. Karena Allah suruh damaikan antara dua saudaramu. Mereka sulit untuk mendamaikan diri mereka sendiri. Maka kita yang tahu begitu pekanyo hanale je kupim tiga go. Pekale ka tamang pintu lain-lain kala benyo hantong menempa ni. Penahai. Kita yang tahu itu damaikan. Dan dalam mendamaikan dua saudara kita yang sedang demikian, kita boleh bohong, boleh bohong. Iganya ti uruh de yang drone. Mai drone han dengan mereka hantau de yang. Jak beladih di mana long mega. Nya iganya ti uruh de yang drone si. Tapi drone han nang pakak jak bak kauri berasa. Yang kamu lagi lembut hati macut tengok dah pegah long dah pegah long padai hanang namanya. Tapi ujungnya supaya mereka damai, Nabi memperbolehkan mendamaikan saudara kita, kita berbohong demi mendamaikan mereka. Kalau tidak minta apa yang ingin kan? Nah, kalau benar. Tapi mendamaikan mereka itu boleh, kata para ulama dalam hal ini. Kita harus mendamaikan. Kalau kita mengetahui ada saudara kita seperti itu, apa? Kada mai berarti ya kalau ini. Hana garule ya. Insyaallah taala sekian, insyaallah kita lanjutkan setelah salat subuh ya. Salat subuh insyaallah kita lanjutkan kisah para sahabat ini. Dan malam ini juga bagi yang suka nongkrong di kafe, malam ini ada kajian khusus juga di kafe Punan Kafe kedua. Ha? Platinum. Nyanya merumpok dengan anak muda yang gajak, yang galak duduk kedai kopi atau orang tua yang nak duduk u masjid tak merumpok ini. Orang tua di masjid merumpok ini video cik enam tak. Ya. Jadi dialog santai ya, insyaAllah di Platinum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.